Bismillahirrahmanirrahim. Salam penyejuk iman untuk seluruh subscriber saya dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji suatu ilmu yang sesuai dengan judul video ini, yaitu Asma Raja di Raceh Singa Putih. Keilmuan ini salah satu peninggalan leluhur kita yang sangat baik untuk jaga diri terhadap hal-hal buruk yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, baik di jalan maupun dimanapun saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat budiman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma Raja di Raceh Singa Putih sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan suatu syariat perisai diri terhadap berbagai macam bentuk serangan, baik serangan yang nyata maupun serangan yang tidak kasat mata. Adapun beberapa fadilah kecilnya dari Asma Raja di Raceh Singa Putih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki kewibawaan karismatik yang mumpuni, memancarkan aura positif di seluruh tubuh Anda, memiliki suara yang bisa masuk ke alam bawah sadar seseorang sehingga membuat lawan bicara gentar dan tunduk bila mendengar suara Anda, memiliki aura agar disayangi atasan dan semua makhluk di muka bumi, memiliki pancaran energi seperti singa sehingga membuat orang lain segan dan hormat kepada Anda, memiliki perisai diri yang tangguh, membuat lawan untuk berpikir dua kali jika mau berbuat zalim kepada Anda, memiliki daya tangkis serangan hebat terhadap perbuatan buruk manusia, memiliki anti hipnotis, anti sihir, anti pukulan jarak jauh, dan penghancur ilmu negatif. Semua itu bisa Anda miliki setelah melakukan beberapa penyelarasan yang akan saya jelaskan semua di video ini. Dan perlu diingat, asma ini cuma sebab. Semua kehebatan dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budiman yang saya muliakan, untuk melakukan penyelarasan Anda harus melakukan dengan khusyuk dan yakin terhadap apa yang Anda lakukan. Karena jika Anda tidak yakin, maka semua itu akan sia-sia belaka. Dan silakan Anda simak mantra Asma Raja di Raceh Singa Putih di bawah ini. Sebelumnya Anda hafalkan terlebih dahulu asmanya, agar pada saat proses pengaktifannya Anda tidak bingung dalam membacanya. Asma Raja di Raceh Singa Putih.
Setelah Anda mengetahui asmanya, selanjutnya tertib dalam menjalani pengaktifan agar menyatu dan bisa dipergunakan karamat yang ada di dalam asma tersebut. Sebelumnya, silakan Anda persiapkan diri Anda pada saat sore hari Anda melakukan mandi bersih menjelang waktu maghrib. Kemudian, Anda ambil air wudhu secara sempurna, lalu dirikan sholat fardu maghrib, kemudian dilanjut membaca tawassulan seperti di bawah ini. Setelah selesai, masih punya wudhu, posisi duduk meditasi, pejam mata, tapi sebelum membaca asmanya, Anda persiapkan terlebih dahulu satu gelas air putih dan taruh di depan Anda dan baca asmanya sebanyak 333 kali. Setelah selesai, Anda tiupkan ke air tersebut, lalu Anda minum sambil niat untuk penyatuan asma raja di Raceh Singa Putih karena Allah Ta'ala. Aplikasi atau cara praktek dalam menggunakan asma ini yang untuk membuat orang segan, suara seperti singa bagi si pendengar lawan bicara, dengan cara pada saat mau keluar dari rumah, silakan Anda baca 3 kali asmanya, kemudian melangkah keluar dari pintu rumah tersebut. Sedang aplikasi yang lainnya silakan Anda kreasikan sendiri lewat batinnya. Sahabat budiman, usahakan setelah melakukan pengaktifan selama 3 atau 5 malam, Anda lanjutkan untuk selalu mengasahnya untuk dijadikan zikir harian selepas sholat fardu maupun sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga mudah dalam memahami dan menjalani setiap keilmuan yang mau diaktifkan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika Anda berminat untuk dibimbing sampai bisa tentang keilmuan yang ada di beranda YouTube ini, silakan Anda klik link di deskripsi atau klik gabung di profil YouTube ini. Terima kasih. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua. Saya Andi Jainuddin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.